potong dulu deh. Ini mau pakai sepeda, mau potong juga ada. Potong dulu ya. Apa pakai nasi? Nasi aja. Kalau saya lontong lah. Kayaknya yang akan lontong. Iya. Biasa. Dua, jadi artinya dua, katanya satu. Iya boleh. Ya, ini sudah dibuka dua. Mau siapa? Nasi lontong. Untuk lontong aja. Lakukan lontong deh. Gimana Pak Lalu lontong? Iya. Nasi mah di rumah tiap hari ya Pak ya? Jangan padang dong, sate masukur aja. Terus di tiga macam padang ayam. Tapi bukan di dibeli anu di situ. Maju dikit baru kiri. Miring, miring asalnya miring. Jangan mesti bawah berapa? Di bawah ada. Minum jangan harap kalau enggak pakai es. Oh itu ya ingat gue. Saya enggak usah pakai es, tambahin air panas lagi kapan gua bisa minum. Tambahin es harganya lain. Hilang kontak. Itu sebelah kanan atau sebelah kanan? Tahun itu sebelah kanan sebelum nak kanan mobil. Apa namanya itu? Mobil apa? Mobilnya. Dulu berarti masih beda ya. Jadi satu enggak kaki sama satu pikir. Oh iya mas, iya udah ada makan. Berapa orang teman? Tiga. Udah full lagi semuanya. Wah wow, alhamdulillah. Tapi dari dua anak itu dia. Iya. Itu aja kekayaan saya itu aja. Iyalah. Ada lagi. Anak tiga. Tiga. Cucu lima. Yang penting badan sehat gitu aja lah. Sekali-sekali. Ini semenjak anu tidak pernah dapat ngajar lagi dong. Semenjak pengajar. Oh di RPP kan masih kan dulu. Kalau sekarang udah mulai katanya. Iya, sampai ke Hong Kong saya ngajar loh. Oh gitu? Wah. Segala saya ngajar ke Malaysia, Singapura. Atas nama RRI? Enggak? Enggak, atas nama Mandiri. Oh, Mandiri. Oh. CSR kita. Oh iya. TKW. Oh. TKW itu kan. Malah di sana bahasa Jawa bingung saya ngomong sama. Saya bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa. Enggak ada bahasa Inggris sama sekali ngomongnya. Dia minta bahasa Jawa ngomong. Saya kan tanya dulu kalau bahasa Inggris saya enggak apa banget loh, Pak. Cuman yes no aja yang tahu. Enggak tahu. Nanti bahasa Jawa saya masih aja. Oh iya, berani saya berangkat. Bener seperti sonan. Asik juga ya. Ya asik juga. Ini ke Makau segala saya dibawa sama kanan. Waduh. Sumpah main judi juga saya. Di Makau. Saya beli koin 5 juta. Ya kan banyak tuh. Pulangnya 5,8. Oh untung dong ada. Karena saya kan gak mau masang banyak-banyak pasang satu. Kalau masang kecil-kecil menang. Tapi masang gede hilang. Oh gitu. Oh gitu. Masangnya 2. Iya.
EDC itu terakhir di 0,8 untung 800 ribu. Ini jarak kleret itu. Tuh, kalau ngajak keluar lah, kalau ngajak keluar, itu memang ibu nggak suap banget bahasa memang bahasa. Oh iya, karena kan mereka kan belum tahu apa-apa. Ya jangan deh, jadi di sini juga sih nggak serius-serius, tapi ya sampai-sampai aja, tapi kalau bisa jadi bahan apa ya namanya merembukan lah, merembukan apa yang kita tamankan. Nah, untuk yang buku memori kita juga udah dapat dana dari Pak Kento untuk mengajarnya, yang dikasih tugas sementara ini Pak Mohtar. Lagi ambil buku deh. Itu sudah sampai di mana? Jadi Pak Mohtar lagi apa? Mungkin foto-foto yang lama ya sejarah itu nanti rencananya sih mau dibuat buku kenangan gitu. Jadi ada fotonya tahun berapa gitu. Jadi untuk sementara mungkin ada nanti di sini yang ada teman-teman yang masih punya ya. Barangkali ada nyimpen foto-foto lama gitu kan. Karena yang setahu saya itu foto-foto lama ada di kantor rumah itu gitu. Di album. Di album banyak dulu. Sampai 8. Nah, cuman enggak tahu setelah sekian tahun apakah itu foto udah dimusnahkan atau memang masih ini, enggak tahu. Jadi gitu. Masih deh Mas kalau kita mencari itu. Foto foto lama itu waktu dulu kita ada acara-acara apa, acara-acara banyak foto. Bahkan saya dari ada salah satu foto saya nggak bisa nebak semua namanya nih, ada beberapa ini siapa ya gitu. Bisa. Ini siapa ya gitu kan. Ini udah saya bisa tebak lah semua. Kok ada yang nggak kenal gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang yang ini tasnya keambil, aku mau kebagi ini hadiahnya, tapi karena ini cuma ada 15 dan bapak lagi tidak Pak Kento, mudah-mudahan perpanjang besok 5 tahun ke depan. Amin. Acara usaha apa gitu? Kalau usaha nanti kita bicarakan dulu. Terusin. Kalau usaha apa? Terusin. Mobil. Nanti. Usaha apa? Yang satu. Ayahnya juga Pak. Yang satu, Pak. Beli buka? Iya boleh. Apa tulisannya? Langsung diambil karena ini. Tahu hidrat. Ini ya. Nah, ini apa? Ini apa? Serbet. Ini apa nih? Buka dulu, Pak. TV apa mobil? Mobil. Kunci. Handuk. Terus gimana, Pak? Enggak ada itu ya. Kepala cabang dari masa ke masa. Nah, jadi di situ makanya datanya saya cuma terima pas masuk di sini Pak Yanto aja nih kan, sebelum Pak Yanto berarti perlu yang lama. Yang pertama itu Pak Hartono. Nah, itu tahun berapa? Enggak data itu, Pak. Nanti tahu saya lupa itu. Pertama ke Pak Hartono, Pak Nur Pak Israman, Yanto Roskapandi, Rukiat Lira Sunjaya, Pak Hartono,
Pak Hartono itu kan Nur Fatih sama baru dia sadar sudah sampai itu dari PJS baru pagi ya. Iya. Belum pagi habis itu baru lihat Marani, Rohiat Kirasijaya, terus Mandalimi, Abdurrahman Butar-Butar, Ispan, Asmar Utoro. Udah stop saya kesananya nggak ngerti. Pak Faisal, Pak Faisal. Tirgotoyo enggak, Tirgotoyo itu cabang. Pak Tirgotoyo ke CS, enggak percaya. Karena Pak Rusman dari ini naik haji. Dia jadi sebulan. Oh, yang naik haji itu artinya Kumala. Yang Pak Tirgotoyo itu siapa yang haji? Jadi PJS-nya. Saya Sesbibang. Oh ya, di Sesbibang. Kalau yang haji Kumala pasal itu. Oh ya, mungkin Pak Rusman Sesbibang dulu. Memang bukan dia, Pak ini, Pak Kavendi. Siapa? Oh, Kavendi waktu mau lihat ini, ke Filipin ya. Oh, Kavendi pernah cuti. Enggak, waktu Pak mau lihat ke Filipin. Pak pendidikan apa? Oh, iya. Jadi, kalau yang Cimanggis punya, pertama gambar dia, Cimanggis itu kemudian ada sejarahnya pada dia. Jadi, dia pusatnya sampai, ini kemudian sejarahnya pada Cimanggis, Cimanggis gitu kan. Baru masuk kabar sendiri apa, dari apalah ya, karena ngomong apa dan cara ngomong apa lapak di belakang itu, ada kurang satu tadi ada temennya di sini nih, temennya yang diajak main catur ya. Kalau mau lama ke Pak Rahman menangin dia tuh juga kan menang dia. Kalau kita nggak mau main catur sama dia, kalahin langsung dua kali kalah udah pulang ah. Yang itu kan yang Pak Hendra S. Mulia kan pakai saya jenggol gitu ya, terus dikunci apa ada rantainya ada roket kan ada Pak ini Pak Abdurrahman emang di sini ada roket yang amat itu dompet dompetnya kamu jangan bilang gitu pinter semua orang batang itu piringnya Pak nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Sri, sesepuh kita, Pak Risman, sesepuh kita, tua ini. Yang saya rindukan dan saya hati saya cintai hari ini suatu hal yang luar biasa bagi kita, nikmat yang luar biasa. Dulu kita kecil suka berantem, gara-gara selisih putih. Yang pertama tentunya satu hal, marilah kita saling memaafkan kesalahan kita yang lalu, dan marilah kita saling mendoakan atas jasa baik teman-teman di masa lalu. Kita bisa begini, saya yakin ada percaya ada sebuah isinya Mas Risman, Darisman, Mas Bambang dan teman-teman semua. Kita doakan, mudah-mudahan apa yang diperbuat baik di masa lalu beliau-beliau mendapatkan pahala. Amin. Yang ketiga, kenapa saya kepingin ke Ustaz Yahya? Saya memang yang minta kepada Mbak Dati kalau masalah. Jangan ke barat terus lah. Saya ke barat terus sama tambah jauh. Mau ke timur. Akhirnya alhamdulillah saya bersyukur ada sejarahnya. Bukan hanya sekedar sejarah di BDN, tapi saya banyak guru di sini Ustaz Yahya.
Salim Barji almarhum, Buntet, Buya Yahya, itu sering sekali kita, saya mengikuti pengajian beliau. Dan boleh dikatakan kalau perjalanan dari Purbalingga ke Wonosobo, saya nyetel radio Purbalingga yang isinya sama beliau. Dan saya kesini cari Ustaz ngalap berkah. Intinya ngalap berkah. Nah sekarang kita punya kiai kawan sendiri, berkahnya double. Betul, amin. Alhamdulillah. Berkah sama kiai, kiai Yahya kan. Nah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kembali dari sini kita semua sehat. Ya. Amin. Yang susah jadi gembira. Amin. Kurang jadi lebih. Amin. Dan sebagainya. Ketiga, intinya kalau ke Wonosobo, saya mau minta waktu kepada Bu. Minta waktu karena kebetulan saya itu lagi apa ya, perusahaannya dipercaya sama Pemda diserai 9 cottage isinya 18 kamar. Kalau itu udah jadi nanti kan biayanya bisa ikut-ikut kan, ikut sini ikut sana gitu. Nah kemudian pelayanannya kan bisa diatur. Jadi saya minta tunggu, bangunan udah jadi tinggal direnovasi. Ini tinggal persetujuan dari pemiliknya yaitu bupati, dan bupati sudah menyerahkan. Yang kedua juga ada suatu taman namanya Sindoro Sumbing, indah di kaki bukit Sindoro Sumbing. Nah itu juga lagi mengharapkan sekali saya bersedia mengelola. Jadi kalau itu dua, ini sudah lagi due diligence. Ya, sudah due diligence antara perusahaan saya namanya Global, bukan pemilik saya, tapi saya hanya pegawai. Alhamdulillah aja dulu, alhamdulillah pegawai. Nah, pemilik sana sudah pasrah sama saya. Karena saya punya saya mantan bupati yang punya dua tempat wisata sukses, yaitu Akulim Raksasa dan Kuabong. Dan bilang, monggo, serahkan, tapi duitnya bagaimana kan? Ya itu mudah-mudahan kalau itu jadi, insya Allah, saya lebih dewasa daripada sekarang. Sekarang kan nyari-nyari kan, tempatnya indah. Dua-duanya tempatnya indah. Itu di mana pas ya? Kalau itu yang satu, yang Simsu di Kledung. Okay. Dari bakmi mewek naik ke atas. Dari bakmi apa apa? Mi mewek. Oh, bukan mewek, ongklo. Ongklo. Saya kalau bingung kan jauh. Jadi itu perbatasan ongklo ya antara Wonosobo Temanggung. Saya mau Temanggung. Ya. Perbatasan dari. Wah, sebenarnya luar biasa. Apa? Kalkin bawahnya lewat itu ya Pak? Iya, tapi udah bagus lah. Wonosobo itu Dieng. Yang jalannya agak serem itu Dieng. Nanti di sana hanya penginapan, tamannya di bawah di Simsu. Itu yang Simsu. Sindoro Sumbing. Nah kalau yang satunya Sailendra. Taman Sailendra. Ini tinggal ya menghitung hari lah. Oke-nya. Kalau menghitung hari udah diligence selesai udah. Kita merger lah, kita merger terus kita jalan. Mudah-mudahan semua jalan itu. Jadi kalau pokoknya sobolnya jangan sekarang dulu. Ya, estimasi kalau menurut saya setahun. Ah, setahun. Oh, cepat sekarang. Kita progresnya dari sekarang. Untuk tahun ke depan sama nabung setahun. Mudah-mudahan kita umur panjang semua. Terus teman-teman terima kasih. Saya kalau kedatangan teman kita ke rumah itu pasti membawa kebaikan dari teman-teman BDM X BDM Pulau Gadung, yaitu Asro Rudi. Dua kali datang sudah terima kasih. Saya mungkin lupa ya, tidak menyampaikan terima kasih. Jazakumullah bermanfaat bagi kami. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kayak gini tuh rutin. Nah terus mengenai buku, saya itu kecelai Pak Mukhtar. Saya disuruh nyambut
di Provinsi Prokerto, Banyumas Raya, tolong bikinkan buku memori. Lah begitu turun, Pak Gento nggak ada fotonya di sini. Loh kenapa? Loh, Pak Gento kan nggak pernah di BDN Prokerto. Makanya sekarang sudah BDN Prokerto. Bikinkan ini. Karena saya keceleng gitu, karena keceleng ya. Itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan kita akan sering ketemu. Ya, karena saya tadi malam baru meeting rencana sedang ditawarin pembangunan perumahan di Rawamangun 26 unit. Tempatnya belum tahu, tapi ada tanah kosong 3000 meter, tanah bisa dimanfaatkan. Oh, yang di Hoki itu dong, depan Pasar Sunan Giri. Itu 1 meternya 7 juta atau berapa? Iya, betul-betul. Giri itu. Untuk rumah. Yang di Hoki. Rumah, ya. Kalau itu deal, saya mengharapkan deal, jadi saya bisa beli di Jakarta. Iya, depannya. Sekarang saya lagi bangun rumah di Semarang, 66. Di daerah mana Pak Gito? Di daerah belakang KPK, penjara KPK. Sudah, sekarang lagi konstruksi 10 Baik, itu aja. Terima kasih banyak, Pak Yahya. Matur nuwun dan saya minta doanya ya banyak ya kepada saya, teman-teman saya. Tapi jangan satu jangan doakan untuk saya sama Mas Basri, Mas Basri aja boleh. Jangan salah sama Mas lah. Mas Basri boleh. Bukan gini, kalau setiap pertemuan untung di sini tok yang tidak mengarah-ngarahkan. Bank Mandiri Prokerto, BDN Prokerto, IBI apa, ini ada, ini ada. Ada hadisnya katanya. Kalau menengkai jadah masuk surga. Waduh. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Maha Jalal bahwa hari ini kita dapat berkumpul kembali setelah apa yang pandemik yang akan itu. Allah telah mengangkatnya dan menyenangkan semua kita akan sehat selalu. Kemudian pertemuan ini cukup abang mengenang hidayah. Nah, mengulang seperti merawat kembali pengalaman-pengalaman kita yang dulu, bagaimana cita-cita tadi kan yang apa namanya terungkapan itu seperti melepaskan mungkin di rumah gak bisa ya tadi apa ngapain sih kayak Eden aja gitu, tapi tadi kan lepas apa kali ini, kalau kita suka olahraga, apakah badminton atau pingpong, itu kan ketawa ngomong apa aja gitu, jadi kalau di rumah ketawa kan ketawa itu tidak ya, tapi itu kan apa enggak gitu. Nah ini tadi juga itu di mobil lama ini lama tadi kan di mobil. Semoga umpoh ini tetap sejalan baik ya, apa yang kita pakai so tetap kita penerat itu karena harus bersyukur kita malah kalau apa kita apa namanya bikin apa grup yang ini gitu, jadi jangan grup seperti yang perlu kado kepada itu tak maka saya keluar itu macam-macam akhirnya saya keluar itu buat bapak gitu, kita maunya gitu kan kalau grup ini kita silaturahmi, maunya ada yang sakit, ada meninggal, ada yang banyak mantu atau apa, kita tahu gitu. Jadi walaupun ada tahunan, kalau kita sempat datang gitu. Jadi itu kita bingkai gitu. Tapi kemudian yang grup Purwokerto itu, yang masa agamanya, sholat yang paling bagus agamanya, yang paling alim gitu, yang paling kuat ibadahnya, padahal nggak pernah begitu gitu ya. Buat apa kita ibadah kita kuat, tapi kalau kita ada riahnya itu kan, hanya apa? Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran semuanya yang penuh pengorbanan karena jarak yang tidak sejam dua jam bisa ditempuh. Adapun apa yang bisa saya lakukan untuk penghormatan selaku tuan rumah, mohon diluapkan butuh maaf begini adanya, apalagi kalau nanti saya terima di rumah saya sangat kecil, cukup untuk terima kamu 5 orang udah dempet-dempetan. Ini alhamdulillah ini rumah anak,
bisa agak leluasa ngobrolnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertama mendapat ridho Allah, juga membawa barokah bagi kita semua. Amin. Terus ya, kebetulan saya itu sekarang ini nggak bisa kemana-mana, lihat sendiri cucu saya yang ada perempuan tiga. Laki-laki satu, yang terbesar yang tadi datang-datang marah-marah itu baru usia 5 tahun. Ini yang kedua, ini masih punya adik, ada lagi satu lagi. Jadi kalau nggak ada cucu-cucu begini, mungkin saya banyak bohong. Jadi ini hiburan di masa tua saya. Di samping memang ya, saya juga mungkin dulu punya konsep bentuk saya bagus sekali, sehingga saya mengajukan PPS, ternyata mungkin qadarullah, Allah menentukan yang lain dalam hidup saya. Hingga sekarang saya di samping di rumah cuma ngurusin anak-anak sebagai cucu, itu cuma keluar masuk dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah. Modal saya cuman pertama ngajarin baca Al-Quran dengan benar, karena itu ilmu warisan dari ayah anda, hingga mulai dari selesai anak-anak sekolah yang di PAUD, yang di TK sekitar jam 10, saya sudah harus di rumah. Nanti dulu saya harus di masjid, pulang menjelang asar juga terima anak-anak belajar ngaji, malam juga begitu. Kecuali hari-hari tertentu saya ngisi taklim ibu-ibu. Sekarang ini ada 5 majlis taklim, ngisi taklim bapak-bapak di 3 masjid. Kemudian kalau subuh, Sabtu dan Minggu saya ngisi kuliah subuh, tapi di masjid-masjid yang saya pilih, masjid kampung. Saya kalau masjid gede yang kelihatannya donaturnya ada, saya nggak mau. Saya memilih masjid yang banyakan penduduknya, harus dirangkul, dirayu. Itu yang saya mau. Jadi capeknya saya, pengorbanan waktu dan tenaga saya itu mudah-mudahan jauh lebih besar. Karena yang begini, mohon maaf saya bukan ria ya, saya kadang-kadang kalau dapat honor khotib Jumat lagi ke masjid kumuh itu. Ada beberapa masjid yang dibangun harus dengan iming-iming. Misalkan, yuk mulai minggu depan ada nasi uduk gratis, yuk mulai minggu depan ada lontong sayur gratis. Dari situ saya modal. Jadi ini juga sekedar informasi ke teman-teman, saudara nggak perlu gede-gede. Saya modal waktu dan tenaga bisa saudara. Saya terima honor dan BKM, tapi saya serahkan lagi untuk masyarakat. Begitu juga saya modal sedikit beli kacamata baca dari ukuran plus 2 sampai plus 3,5. Berapa harganya? Cuma 20.000. Karena ngajarin lagi, itu nggak akan ada batasnya. Itu, mari kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan sama-sama bermengajar kepada Allah SWT. Alhadiniyah walakudiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin.
Iya kan aku luar ya kan sekali. Jadi kita sudah waktu ini tapi rotel lagi nak anhan tak ada ingin golden mau berjalan ingin malam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdallah fi ni'amahu wa yukafiru majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asdaka la nafsi. Falakal hamdu hatta tardha. Walhamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina bila wal wal apa fatah bilana biha jami haja mutuhirna biha min jami isyai'a fatafa'una biha indaka ahlan daraja fatubalhuna biha aqsal waya min jami khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma tawwil a'marona wassohkit ajasa ja'alna wal hadirina min ahsani ahli khair na'wahum salam wa akhiru da'wahum anil